Halo guys. Pakai gas guys ini. Nah, ambiar. Kusut. Enggak banyak joki yang bawa. Settingan basah. Enggak basah. Nah, tak kemana ya? Cabut. Oke guys, ini kita ada penyekiran ya. Ini klepnya pakai NPP karena orangnya mini budget ya. Ini kelahar full water pump ganti piano klep ya. Piano klepnya ganti. Teman, kita akan langsung sekir ya. Ini Excel-nya. Ini sekir dulu. Ini motor ini adalah MX All ya, yang memakai blok MX NPL yang berkode 1 IPA. Teman, kita langsung ya. Oke okay guys, ini sudah selesai tahap penyekiran ya. Sudah dipasang. Tinggal kita pasang dia nih. Ini. Sudah selesai ya. Nih, NPP. Sudah dibersihin. Yang perapian yang kita akan pasang ke motor. Nah, ini sebuah terpam sudah dipasang ya. Sudah dipasang sama tahar barunya. Ini enggak sempat divideoin karena lali ya, alias lupa. Oke, ya, kita akan langsung ke tahap pemasangan ya, teman. Oke. Terus simak aja dan jangan skip videonya agar tidak gagal paham. Lanjut. Oke guys, ini bloknya udah terpasang ya. Nih. Ini bloknya pakai Pixen New. Pixen NPL dengan kode 1 PA, biasanya 150 ya. Nih. Oke man, lampukan ya. Nah, ini yang diganti klep tadi yang sudah disekir, akan kita pasang ke motor. Ini seal untuk water pump. Dan ini memakai karbu PE26 ya. Ini menggunakan insulator MX New 5 speed. Karena ini MX All ya, lain beda ininya. Ini intake di custom kita potong, nanti akan kita pasang di sini. Memang ini asisten saya, nah, namanya Abdul Aziz. Memang
kita lanjut ke pemasangan. Oke guys, ini kita pasang bautnya. Nah, ini di saya ditemani asisten saya. Pasang-pasang bautnya dulu. Nih. Bot lock. Bisa enggak? Nah, ini ini tamin namanya putih biasa, Bay. Bisa ini. Mana? Eh, Bo, ya. Ini lepas lah. Oke. Okay. Mana sih kok tadi? Masuk yang mana? Dek. Apa dia yang masuk ini? Silin ada pegang dia. Mana? Ada. Kalau kamu kan cuma kayak istirahat ya.
Oke guys, ini sudah selesai pemasangan ya. Nih, tinggal kita reset ulang karena ini udah malam, jadi akan kita potong besok pagi. Nih ya, ini mau dipendekin lagi karena nggak masuk di filter udara, mentok. Nih, karetnya pakai yang pakai MX New ya, yang kode 5OC. Ini yang sebelumnya pakai karet shock rubber yang biasa ya. Ini udah keras nih, sekarang diganti pakai yang ori MX New. Dan karet ini nanti mau diganti dengan pakaian Scorpio itu ya. Sementara pakai ini dulu, tapi paksain aja. Oke, tuh nampakannya. Oke, ini dia bloknya yang satu IPA tadi. Ini apa yang mana? Inilah hasil final dari MX All berpakai blok Pixon NPL. Kita besok kita akan test drive hidupnya ya.
eyes, look me in the face, tell me that you love me.